Di Rusia, binatang pun punya hak untuk memiliki senjata beruang. Seekor beruang liar membalikkan meja pada pemburu setelah mencuri senjata, tapi tidak hanya satu, melainkan dua senapan. Pemburu 57 tahun itu telah berlindung di sebuah pondok terpencil di wilayah Irkutsk, Siberia dan sedang meluarkan air saat seekor beruang coklat menyelinap masuk ke tempat kudusnya. Hewan itu tampak mengambil beberapa senapan berburu dan menempel pada mereka. Ketika pria itu kembali, ia melihat beruang itu dan dengan cepat berlari ke hutan, tempat ia bersembunyi selama beberapa jam. Pada saat ia kembali ke kabin, beruang itu telah hilang. Tapi begitu pula dengan karapnya, Vipier, dan senapan IZH. Selama beberapa hari berikutnya, pemburu itu mencari-cari taiga untuk senapannya, tapi gagal total. Dia akhirnya memanggil polisi yang sekarang sedang menyelidiki kejadian aneh itu. Sejauh ini mereka telah menemukan bekas gigitan pada ember plastik dan goresan di beberapa kayu di kabin. Tidak ada petunjuk pada beruang pencuri senapan. Siapa tahu ia sedang bersenang-senang menjadi pemburu dan bukan yang diburu. Sementara pemburu sesungguhnya harus menghadapi denda dan bisa kehilangan haknya untuk membeli dan menggunakan senjata api selama setahun. Semuanya berkat beruang-beruang gila.